Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Gibran Wahyu Tiarta. Nah, pada sore hari ini ya, menjelang malam, kita pantau aktivitas terminal bus AKAP Grogol Jakarta Barat ya. Pada fokus pantau angkatan malam keberangkatan dari terminal Grogol ini ya. Nah, ini udah ada beberapa bus yang terparkir ya. Ini depan saya ada PO Yentrum, Yentrum Sunrise 097, dan yang di belakangnya ada Muji Jaya Topaz. Di belakang Topaz ada unit TPO Haryanto lagi tuh, 143 Edelweiss ya. Yentrumnya diberangkatkan menuju Purwodadi Cepu ya. Baru masuk ada Sumber Alam, dan ini Muji Jaya top class-nya berangkatkan ya. Nah, ini yang baru masuk ada Garuda Mas Aventador single glass, mantap ini ya. Di sampingnya ada satu Edelweiss, itu land patent Kota Bumi Jogja ya. Dan di belakangnya 143 ada PO Sumber Alam, Sumber Jaya, maaf ya salah nyebut. 143 nya langsung diberangkatkan menuju Jogja. Masuk lagi PO TVD, ini tim Jogja juga ya. Ini dia ada Sumber Jaya, ini juga tim Jogja ya, jalur selatan. Aktivitas terminal Grogol pada malam hari masih cukup ramai ya. Baru masuk ada Agramat, ini tim Jogja juga ya. Jadi kodenya AM37. Rata-rata jam segini angkatan Jogja ya. Agramatnya diberangkatkan ya. Baru masuk ada Gunung Harta, ini kalau jam segini ngisi rute mana ya? Telat update ya, maaf. Oh, ternyata Gunung Hartanya ngisi rute Jogja juga ya. Ini kalau maghrib, habis maghrib itu jamnya tim Jogja ya. Baru masuk ada Handoyo, ini juga tim Jogja juga. Sumber Jaya yang diberangkatkan menuju Jogja juga ini ya, via jalur selatan. Sinar Jaya 47E. Laju prima baru masuk ya. Ini Demangnya baru masuk, telat ya. Salah satu bis AKAP yang mengisi jalur. Oh, cuman satu-satunya, maaf. Satu-satunya bis AKAP yang mengisi jalur Jakarta Jombang PP ini. 164 Demang, Kota Bumi Jombang. Ini ya, HM164 Demang. Ini telat masuk Grogol ya, biasanya sebelum maghrib dia udah masuk. Ngisi rute paten Kota Bumi Jombang, kresan dari 165 lasting.
salah satu pelari malam tim Jombang ini, kresan dari 165 Demang, ada HM164, saya ada M164 Demang, kresan dari 165 Lasting ya, maaf ya. Ini satu-satunya bis akap yang melayani rute Jakarta Jombang PP ya. 164 Demang ini start awalnya dari Kota Bumi ya, isi rute Poris, Cengkareng, Grogol, Ngawi, Nganjuk, Mospati, Madiun, dan berakhir di Terminal Kepuh Sari, Jombang. Nah ini ya, suasana Terminal Bus Akap Grogol pada malam hari masih terpantau ramai ya. Baru masuk ada Sumberjaya, itu single class ya. Disusul Agramas ini, BM004. Makin malam makin ramai ya, ini buat kalian yang mau bepergian malam hari ini masih melayani pemberangkatan ya di Terminal Bus Akap Grogol. Masuk lagi laju prima Selo Arjuna Maestro. Ini bus juga ya. LP29 tentang isi rute mana ini? Sumberjaya diberangkatkan menuju Wonosobo ya. Ini untuk LP-nya ngisi Pekalongan. Baru masuk ada Handoyo lagi nih. Panam salju ngisi angkatan malam Wonogiri ya. Saljunya geser. Baru masuk ada Agramas lagi ya, BM076. Ini ngisi rute Pacitan. Saljunya tadi udah diberangkatkan ya, gak sempat record. Tersisa Raya, Agramas juga diberangkatkan, dan ada laju prima Aka Arjuna itu ya, tim Pekalongan. Nah ini kita tinggal nungguin unit PO Haryanto tim Pekalongan ya yang belum masuk. Mudah-mudahan hari ini ada armada rollingan buat PO Haryanto Pekalongan ya. BBP Rebecca. Ini udah sepi, udah gak ada penumpang. Jadi saya sudah yanting untuk hari ini ya. Terima kasih masih setia menonton video di channel ini, dan yang baru gabung seperti biasa jangan lupa sempatkan waktunya untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.